Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berkenalan dengan pasien yang baru selesai di terapi. Kita akan mulai dari abang yang baju merah. Namanya siapa, bang? Hairul Syahli Arifin. Nama abang? Deni Rosi Irfan Sutian. Tinggalnya di mana, bang? Di Rantau Prapat, Labuan Bili. Berapa jam dari sana ke sini, berapa jam, bang? 14 jam. 14 jam ya. Keluhan abang apa, bang? Apalah, kolesterol tinggi. Nah, ini bisa di apa? Nah, itu aja. Sebelumnya tadi tangannya? Sebelumnya tadi tangannya nggak bisa kram, di dia. Kram. Ini jadi, juga bisa di apa? Udah bisa digerai ya. Iya. Ini abang baru pertama kali bekam. Iya. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Sudah merasakan khasiatnya ya. Kalau abang? Ya udah apa? Udah 3 kali. Cuman ini agak lain rasanya itu aja. Nah, kalau di sini baru sekali. Baru sekali. Di sini baru sekali ya. Tempat lain udah 3 kali. Tiga kali lah. Cuman di sini beda. Gitu. Nah, apa bedanya apa nih, bang? Bedanya ada kusuknya lengkap semua. Cuman kaki udah enak, agak ringan gitu. Alhamdulillah. Jadi lebih lengkap lah, bang, ya. Terapi-terapinya yang kita inginkan sesuai ya. Iya. Suasana, bang, di klinik BRS nih seperti apa yang abang rasakan? Suasana tenang, enak lah. Enak lah. Sejuk gitu lah. Pelayanannya enak. Untuk saudara yang saudara terutama saudara keluarga lah. Kalau ada yang keluhan atau asam urat, kebas-kebas, datang ke klinik BRS. Nah, sini di tempatnya di Pangkalan Brandan. Datang kemari. Pelayanannya apa? Ramah tamah, enak. Alhamdulillah, inilah sebuah kesaksian testimoni dari saudara-saudara kita yang telah melakukan pengobatan sunnah, yaitu berbekam. Alhamdulillah juga abang-abang ini setelah merasakan khasiatnya, yaitu sebuah kesembuhan yang dimana yang awalnya kolesterol tangannya kebas sekarang sudah tidak kebas lagi, tangannya sudah bisa digerakkan. Yang satu lagi abang yang baju putih ini sekarang kakinya lebih enak ya, bang, ya, lebih ringan, lebih ringan. Keluhannya awalnya asam urat ya, iya, kebas. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada abang, dan semoga Allah memberikan keselamatan abang baik dari pergi dan pulangnya sampai di tempat. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.